Kadang-kadang apa yang Allah tarik dari kita, itu lebih baik dari kita memilikinya. Tak semua benda yang kita ada itu baik. Apa yang hilang dari kita hari ini, Allah pastikan akan gantikannya lebih baik. Dan inilah bermulanya garis kebaikan itu. Hei, lu tak ada rumah ke apa? Aku tak tengah jalan yang duduk. Puyuhnya orang. Lepas bila masalah! Lu dengar tak dengar? Banyak syong ah. Adik, tak mau beli es krim ke? Okey. Siapa ni? Hello? Saya nak masuk, bang. Masuk? Masuk apa? Kau ingatkan aja lawak. Kau nak masuk apa? Saya nak join grup ni. Nak join jadi penculik? Ha. Sebenarnya, jadi penculik dan cerita ni dua orang je. Bajet tak cukup. Jadi tak boleh, abang. Eh, macam ni lah. Lebih baik kau berambus sebelum aku sendiri bunuh kau kat sini. Eh? Okey, bang. Tapi bang, saya nak join. Suruh dia berambus ke? Berambus? Aku dah lama tak pukul budak jambu. Okey, bang. Maaf, bang. Aduh, kau nak kutip budak mana ni lagi masuk? Ha? Budak mana? Mana ada? Tak ada, tak ada. Iklankan dalam grup WhatsApp pun tak ada rasanya. Kau tak post kat Mudah? Tak ada. Mudah tu apa? Baiklah sempat tukar baju. Hujan tadi. Okey, sekarang ni macam ni. Kau pergi masuk dalam, kau tengok budak perempuan tu. Eh? Aku? Engkau lah siapa lagi? Tak, aku nak suruh budak tadi. Aduh. Kau... Okay. Eh, tapi kau ikut tak? Ya, aku ikut. Pergi, pergi, pergi. Okey. Syuk. Yal. Tolong! Tolong apa ni? Tolong! Lepas! Tak nak! Psst. Tolong! Tolong! Lepaskan aku! Apa ni? Tanah! Tolong! 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 Tanah! Tolonglah lepas aku! Apa benda ni? Tolonglah! Tolong! Tanah macam ni! Tolong! Mana ni? Tolonglah lepas tanah macam ni! Weh! Tolong! Lepaslah! Apa kau nak? Lepaslah! Hei, perempuan! Kau ingat kita orang ni senang-senang nak lepaskan kau, ha? Lepaslah! Dahlah kau nampak kita orang bunuh Joe tadi, kan? Aduh... Diam! Nama apa? Farah. Farah? Farah apa? Farah Ezel ke? Farah apa? Farah. Farah? Kau ni... Nama pun dah nama perampas rumah tangga orang tu. Eh!
Bukan, bukan. Bukan Farah tu. Nama sama tapi bukan dia. Eh, Muhammad Dana Syafiq. Lepaslah. Jangan panggil nama penuh. Diam, diam. Garang tak? Eh. Hey. Aku rasa kita kena caw. Sekarang ni, sebelum kita caw, kau make sure kau ikat dia ketat-ketat. Nanti terlepas. Diam. Akan aku ikat seketat-ketatnya sehingga menjadi ikatan yang sah. Diam. Duduk diam. Aku rasalah. Mula-mula kita rogol dia. Lepas tu kita bunuh dia. Rogol bunuh tu aku tak setujulah sebab YouTube aku ni banyak budak-budak bawah umur yang tengok. Apa nak kita nak tunjukkan pada budak-budak ni rogol bunuh ni? Kalau macam tu, baik kau post YouTube cerita kau ni dekat YouTube Chef Wan-nya. Ha, kat situ banyak orang yang cukup umur. Better jangan merepek lah. Eh? Jangan merepek sangat. Tolong. Tolong. Aduh. Aja. Ha? Ye. Aku. Ye. Wei, tolonglah. Apa benda ni? Kau kenapa jerit-jerit ni? Saya nak tandas. Tahan. Cepat sikit jalan boleh tak? Awak jadi macam ini, eh? Jadi apa? Membunuh. Kami bunuh si pembunuh saja tahu. Dan kenapa awak kena bunuh Joe? Kenapa semua benda milik saya kena hilang? Kau jangan fikir kau seorang saja ada kehilangan. Orang lain pun banyak lagi hilang. Dah jalan, cepat! Ni aku buka ikatan kau ni. Kau jangan lari pula. Kau lari. Siap. Gancang lepaskan. Eh, dah. Kalau aku tak lepaskan, kau nak aku cuci. Najis kau. Kau ingat aku ni bibi kau. Dah jalan. Pergi. Aku rasalah kita kena bunuh juga dia ni. Apa ni? Kau kata kau nak bunuh lelaki tu je seorang kan? Tiba-tiba kau nak bunuh perempuan ni pula. Ah. Tang ni aku tak setuju. Eh, udah-udahlah tu. Aku tak nak buat lagi benda-benda bodoh ni. Habis tu kau nak buat apa? Ha? Kau nak kahwin dengan dia? Baguslah. Kau nak kahwin dengan dia, lepas tu aku yang kena tangkap. Macam tu. Okey juga tu. Oh, I know. Kau nak suruh aku pergi kan? Eh, tak ada. Kali ni kau pergi. Aku tak nak pergi. No way. Tolong. Aku tak nak. Tolong. Apa ni? Lepaslah. Tolong. Weh, tolonglah. Kau ni. Eh, kau nak apa benda ni? Kenapa? Aku nak makan. Hey, kau lapar, ha? Kau nak makan? Kau ingat aku ni kedai mamak? Woi, kau kenapa pukul dia? Dah, eh. Dah. Pelah.
merangkap dalam cinta. Ku harap dirimu begitu jua, mengharap sinar itu menjelma. Oh sayangku, dengarlah, ku merinduimu. Oh cintaku, dengarlah. Kau nak tahu tak kenapa Acai bunuh Ju? Kenapa? Sebab Acai dendam dengan Ju. Dulu Ju ni jual perempuan dekat bapa ayam. Pada mulanya Acai tak tahu pun yang adik Acai bercinta dengan Ju. Sampailah satu masa adik Acai tak boleh balik. Lebih kurang dalam 3-4 bulan macam tu. And then Acai dapat tahu yang adik perempuan Acai dengan Ju. Tak lama kemudian Acai pergi cari adik perempuan Acai kat Thailand. Tapi Acai dapat tahu yang adik perempuan Acai dah mati, dirogol oleh 10 orang dan dibunuh. Sebab itulah Acai dendam dengan Jo dan rancang untuk bunuh Jo. Kenapa awak kena ikut Acai buat kerja macam ni? Acai kutip aku daripada aku kecil lagi. Dia yang jaga aku. Aku dengan dia dah macam adik-beradik dah. Macam tu jugalah aku dengan adik perempuan dia. Kami dah macam adik-beradik dah. Cubit per kiri, per kanan terasa. Sebab itulah Acai nak sangat menuju. Karin, aku rasa kita tengah gerak. Polis tengah cari kita. Sebelum kita jadi penduduk tetap penjaga. Baik kita caw. Kita geraklah, anjir. Gerak? Habis tu perempuan tu macam mana? Nak tinggal? Ha. Dia akan tinggal. Tinggal? Tinggal kat sini? Okey? Good idea? Tak. Dia akan tinggalkan. Tapi tinggalkan dunia ni terus. Kita tak boleh biarkan dia. Kalau tak, dia akan bagi tahu polis pasal kita. Ha? Tak. Selama ni aku dengar cakap kau. Kau kata kau nak bunuh Joe tu seorang kan? Apa benda ni? Perempuan tak bersalah kau nak bunuh. Kadang-kadang kau ni kena belajar berkorban untuk selamatkan orang lain. Kau kena belajar. Kau relax je. Kasih aku settle. Kau ni memang menyusahkan tau lah. Kau ni patut mampus ni. Jom, kita gerak. Jangan gerak. Cek dalam, baik tuan. Jam. Siapa tuan? Acai dah lari.
Jangan masuk. Ada polis pendek macam ni. Kau pakai kabel lah bodoh. Oh sayangku, dengarlah, ku merinduimu. Oh cintaku, dengarlah, aku mahu kamu, walau kau jauh hati, terus merindu pasti, walau kau jauh. Kenapa berhenti ni? Tak ada minyak? Hei. Diam, Mah.